kita di Jerman menerapkan yang namanya strict social distancing. Itu bukan lockdown, tapi tetap kita nggak boleh keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sifatnya penting atau mendesak, seperti untuk ke kantor yang masih tetap ke kantor, untuk berolahraga, untuk berbelanja, atau misalnya untuk appointment dengan dokter. Kita juga nggak boleh berkumpul atau berjalan-jalan lebih dari 2 orang, kecuali dengan orang-orang yang memang tinggal serumah dengan kita. Toko-toko pada tutup, kecuali untuk yang menjual barang-barang yang sifatnya primer seperti supermarket, seperti apotek. Restoran masih ada yang buka, akan tetapi mereka hanya menerima pesanan take away atau hanya untuk delivery service. Kita lebih disarankan untuk berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan umum sekarang kosong. Kalau mau masuk bus sekarang harus lewat pintu belakang karena area supir disegel untuk mencegah penyebaran ke supir. Kalau dari sisi awareness, saya pikir cukup baik. Jadi mereka menjaga jarak aman, mereka lebih banyak diam di rumah, mereka menggunakan masker. Manusia dan alam adalah bagian yang tidak terpisahkan. It's time to reflect and it's time to reconnect with our nature.